Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pemirsa dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan diberikan rahmat dan rezekinya, lancarkan rezekinya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini channel Hana Motor mau memberikan tutorial cara membuka magnet motor Jupiter. Tentunya sangat mudah pemirsa ya. Untuk memakai tracker, ini sudah saya siapkan trackernya. Tracker motor Jupiter khusus pemirsa ya. Untuk motor Yamaha, dia memakai tracker khusus. Tracker bulat seperti ini ya. Oke, untuk proses pemasangannya kita akan praktekkan ya bareng-bareng. Begini caranya pemirsa ya. Ini bukan menggurui. Ini semata-mata buat belajar ya, buat para pemirsa atau saya sendiri. Buat para senior boleh komen di kolom komentar. Kalau tutorial ini tidak pas menurut kalian ya, tapi menurut saya setiap bengkel berbeda-beda dan setiap mekanik pun cara membukanya berbeda-beda menurut saya. Oke, kita akan lanjut proses pembongkarannya. Perhatikan baik-baik caranya seperti ini pemirsa. Kita pasang dulu bautnya satu ini. Di dalam sini pemirsa, dalam sini ada dratnya. Nah, ada dratnya, kita pasang ber-12 ini. Kalau motor Jupiter berbeda pemirsa ya. Dia memakai baut. Nah, seperti ini ya. Ini salah satu, masukin dulu ke sini, tap. Cari celahnya pemirsa. Di mana celah itu? Celah lubang dratnya. Lalu kita akan pasang yang sebelahnya. Terus dipaskan pemirsa. Oke, seperti ini ya. Kita akan lanjut yang baut berikutnya. Oke, seperti itu bisa kita kencangkan dulu. Kita kencangkan dulu murnya ini, nomor 14 ya. Oke, setelah dikencangkan kita akan lanjut buka kencangkan ini ya, supaya nanti narik. Nah, seperti ini cara kerjanya. Ini tegangkan ke dalam, nanti akan tertarik dia magnetnya. Apa bu? Untuk apa bu? Semua rumah mas, 10.000 ya, semua usaha. Oh iya, tuh. Oke ya pemirsa, kita lanjut. Tadi ada gangguan sebentar. Ini setelah terpasang bautnya seperti ini, kita siapkan pakai baut atau mata sok ya. Mata sok ini dua-dua pemirsa ya. Pasang sini, tap. Lalu kita tegangkan. Nah, berarti ya. Cukup cuma seperti ini pemirsa ya, sangat mudah ternyata. Ini hasilnya. Nah, cuma seperti ini pemirsa ya, modelnya. Ini di dalam ada ringnya, jangan lupa pemasangannya. Ini ada ringnya di dalam. Oke, buat para pemirsa cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru
dari channel Hana Motor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.